Hello teman-teman, kembali lagi bersama kami di Ju Family Channel. Oke teman-teman, pada petang ini kami ingin mencari sayur ya teman-teman. Mencari sayur yang segar-segar di ladang ya. Oke teman-teman, kelihatan di sana adik saya tengah mengikat rambut ya. Oke, di sini kita mengambil sayur cangkok manis. Sayur cangkok manis di sini ya teman-teman, gemuk-gemuk. Kita akan masak nanti. Di belakang ni ada kebun jagung juga. Jom ikuti saya sampai habis. Saya kutip cangkok manis guys. Aduh. Ambil cangkok manis ya teman-teman. Kelihatan jagung di sini sudah membesar. Tidak sabar menunggu. Ini jagung manis ya teman-teman. Pokok sirih. Di pokok sirih. Kelihatan seperti pokok lada tapi bukan pokok lada. Pokok sirih. Teman-teman, inilah dia keadaan sekitar di kebun ya, hanya di tepi rumah sahaja. Segar-segar di ladang. Oh, gemuk-gemuk. Oh, gemuk-gemuk. Tengok dulu dia punya tu. Oh, gemuk-gemuk dia punya batang ya. Angin. Bobi. Bobi. Ini Bobi anjing yang setia ya teman-teman. Kalau nak pergi kebun dia pun ikut. Sampai terduduk dia ambil cakup manis ya teman-teman. Sedang. Jumba ya guys. Aduh. Jumba ya guys. Oh, kelihatan di situ daun singkong, gemuk-gemuk ya daun singkong. Oh, di situ juga ada. Saya tidak sabar menunggu ini pokok rambutan. Oh, ini pokok rambutan tapi belum masak ya teman-teman. Masih mentah lagi. Tengok pun lawa di belakang. Aduh. Oke teman-teman, sekarang adik saya memproses sayur cangkok manis ya. Yang ini daun dia yang telah diproses. Nanti kita akan masak dia. Masak. Buat sup dengan telur memang sedap. Segar-segar. Oke teman-teman, sekarang kita pergi dekat reban itik ya teman-teman. Di sana bapak saya tengah membagi itik makan ya teman-teman. Jom ikutin. Bayi upe. Hmm.
Bojo baro. Ini teh. Ini teh kebanyakan dia sudah tua-tua ya, teman-teman. Tit 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 tit. Bobi nih, orang turun pergi sini pun dia ikut juga. Ya ampun. Bobi. Tengok tuh. Si putih, si hitam, si coklat. Orang pergi kebun pun dia ikut. Nanti kalau orang pergi atas, dia pun pergi atas. Bye, Bobi. Bobi. Bapak saya tengah sambung air pipe ya, teman-teman. Mau bagi Itik mandi. Itik pun perlu mandi juga. Selain daripada makan, Itik pun perlu mandi. Beginilah keadaan di kampung ya, teman-teman. Tenang. Kaca panjang ya, teman-teman. Yang ini belum panjang lagi. Nah, yang di situ sudah tinggi, jadi kena buat macam ni. Ya, ada tali. Ada kayu, ada tali. Tapi bapak saya pakai buluh. Di mana-mana pun mesti ada jagung ya, teman-teman. Di sini ada jagung. Di situ ada jagung. Lepas tu kebun yang pagi tadi yang kita ambil buah manggis tu pun ada jagung. Macam inilah aktiviti orang tua saya di kampung ya, teman-teman. Oke, teman-teman, setakat ini saja perkongsian saya. Berkongsikan aktiviti kami sepanjang kami berada di kampung ya, teman-teman. Selain mengambil sayur-sayuran segar, buah-buahan segar dan juga bagi ternakan makan ya. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, teman-teman. Sehingga kita bertemu kembali di video yang akan datang. Bye, salam sejahtera dan juga salam sukses daripada saya.